penyambungan speaker komponen sistem seri lur. Nah ini jemperannya menggunakan colokan RGB. RGB ini lampu kedip-kedip pak? CB pin. CB ini motor ya? CB ini motor. Jadi sekarang ini lah pokoknya. Nah ini sistem seri. Ini langsung sambung Mas Londo. Oke. Ini kan tadi solder kok? Oh, tak kira nak iyo, iyo lose. Oke, kau yang ini kilur. Nah, ini penyambungan ni seri. Jadi ini plus, ini main, ini kau speaker atas, ini kau speaker bawah. Nah ini main plus C masuk Rene. Ini Twitter ya rasa disambung. Nah ini apa ini? Twitter. Ini Twitter. Twitter langsung mau paralel. Gitu seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini nanti di seri sistem penyambungannya. Begitu ceritanya lur. Kenapa di seri supaya suaranya bisa lebih mantap ya. Mantap itu nggak harus kenceng lur. Karena sejatinya kalau di seri itu dia memotong frekuensi low, memotong frekuensi sub. Jadi nanti hasil suara soundnya itu bisa lebih mantap justru kalau sistemnya itu seri tanpa menggunakan crossover pasif sudah aman, tidak mudah jebol. Jadi ke power amplifier juga lebih awet, tidak panas, suaranya tetap lantang. Nah ini cuman frekuensi low sub saja yang berkurang. Ya middle-nya berkurang tapi dikit, lumrah gitu lho. Sama aja kalau menggunakan crossover pasif secara langsung juga berkurang atau menurun suaranya. Tapi kalau jadi sistem digabung sama low subwoofer sudah aman. Sudah lebih mantap justru gitu lho ceritanya. Oke, lanjut ke cek soundnya lur ya. Nah ini 12 in 2 1 box. Yang sana 12 in 2 1 box. Ini nanti ngatasi 18 in 2 lur. Gitu. Nah ini anti mainstream juga untuk sistem audio. Artinya tidak lazim lur. Nah ini sistem ini dipakai untuk sound-sound zaman dulu. Speaker kolom masih menggunakan sistem seri seperti ini lur ya. Jadi speaker-speaker satu box isinya 4, isinya 6, isinya 2. Khususnya untuk speaker-speaker kolom itu masih menggunakan sistem seri. Karena ini impedansinya jauh lebih panjang lur ya. Jadi aman untuk speaker, aman untuk power. Nih. Settingan flat suaranya tetap aman lur. Jadi sub-nya, low-nya tidak mendominasi. Oke. Suara low-nya jeduk masih muncul ya. Jeduk gitu masih muncul. Ya, memang sub-nya tipis, sub-nya muncul tapi tipis ya. Nah, ini sistem seri seperti ini lur, aman speakernya. Kalau ini sistemnya paralel pasti dominan low sub-nya tinggi, padahal ini middle nggak butuh sub, middle nggak butuh low mid terlalu tinggi, middle-nya ya harus ada, jangan sampai kemerenceng banget, mid-nya harus ada, low-nya harus ada tapi tipis lur. Nah ini dengan flat aja di sini, di equalizernya dengan flat saja. Nah ini
speakernya aman. Kita coba buka lagi ya. Kalau lama-lama copyright tapi lur ya. Oke.